Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS Mardani Alisera mengungkapkan, ada tiga nama calon wakil presiden, cawapres. Anies Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Ia menyatakan, dalam waktu 1-2 hari ke depan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan memutuskan nama pendamping Anies tersebut. Mardani menekankan dua syarat utama menjadi cawapres Anies. Pertama, menambah elektabilitas untuk calon presiden. Kedua, punya chemistry sebagai duit tunggal. Namun, kata dia, semua keputusan bakal diserahkan pada Anies sesuai dengan nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh tiga ketua umum partai politik anggota KPP, yaitu AHY, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, serta Presiden PKS Ahmad Syaihu. Ia pun mengungkapkan, saat ini cawapres yang dipilih masih berasal dari internal KPP.